Free kick fix goal dari Joshua Kimmich, brother. Oke, kita incar sini ya. Yang dekat. Joshua Kimmich. Ih, tiang anjir. Musiala. Kimmich. Raum. Havertz. Writs. Anjir. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game. Brother, gimana nih kabar lo semua, bro? S21 gameplay terbaru di bulan Juni 2024 ini. Euro 2024 gameplay. Di sini gua memainkan Jerman melawan Portugal. Kenapa mainin Jerman melawan Portugal, bang? Karena gua berharap final Euro 2024 nanti ya dua tim ini gitu. Si Jerman dan juga Portugal. Karena gua emang ngefans sama Jerman dan juga gua ngefans sama Bang Dodo dan Bang Bruno ya. Jadi gua berharap finalnya dua tim ini lah, siapapun yang juara gue senang gitu. Jadi ada Rafael Leao, para pemain dari Portugal, Diogo Jota, Bernardo Silva. Walaupun ini line up-nya belum yang terbaru banget ya, jadi kalau ada yang salah-salah ya mohon maaf. Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Rafael Guerreiro, João Cancelo. Tim Portugal juga satu tim dengan squad yang cukup bagus ya. Dari beberapa tahun terakhir nih kayaknya terbaik nih Portugal nih. Man, di sini Bang Dodo nggak dimainin. Gua nggak tahu kenapa, mungkin lagi diare ya. Katanya adalah Danilo Pereira. Sedangkan dari kubu Germany dengan baju yang menyala merah hitam kuningnya ada Kai Havertz sebagai tulang punggung di depan. Ada Ilkay Gundogan, Jamal Musialun, pemain muda terbaik Jerman saat ini, Florian Wirtz, Toni Kroos yang akan pensiun setelah juara Euro nanti, anjay. Joshua Kimmich, ini siapa? Hendrik ya? Ini siapa? Aduh, ini Hendrik, aduh, nggak apa gue. Dua bek kanan kiri itu gue lupa, Miltestad sama Hendrik lah dua orang itu. Dan sang kiper Manu Neuer jadi kapten ke-11an, memimpin rekan-rekannya untuk menjuara Euro. Walaupun sebenarnya dari segi squad tidak sebagus 2014 zaman kemasan Jerman, tapi entah kenapa kayaknya nih sekarang nih waktunya Jerman bangkit lagi nih setelah dua kompetisi terakhir di Piala Dunia 2022, tiga kompetisi terakhir ya, Piala Dunia 2022, Euro 2020 dan juga Piala Dunia 2018 tuh bapuk parah. Jadi semoga di Euro 2024 ini bangkit, ayo cuy, bisa ya Jerman, bisa. Informasi dari Portugal 4-3-3. Dan seperti biasa patch mode yang gue pakai ada di deskripsi ya. Walaupun ini juga belum lengkap banget di artboardnya, gue belum dapat artboard Euro 2024. Tapi bola udah, kits udah, scoreboard udah. Let's go, kick off cuy. Request pada tah siapa tah. Oh Marius, Wolf nanti yang gue mainin, sorry, bukan Hendrik ternyata. Kimmich, Ilkay Gundogan, Kai Havertz kasih ke kiri kepada Jamal Musialun. Jamal, ngutak atik bola. Jamal kasih kepada Raum mau crossing, tapi di tackle oleh João Cancelo. Masih aman, gawang dari Portugal, tapi kita dapat corner. Toni Kroos apa Kimmich, bagus-bagus gini ya, kita coba Raum dulu ya. Salah. Set. Coba Raum memberikan umpan. Florian Wirtz di sana. Tidak dapat. Buang oleh Guerreiro. Bernardo Silva mengasih bola. Kasih kepada Vitinha. Vitinha bingung, dibuang saja Vitinha, tidak jelas Vitinha, cuy. Masih aman. Walaupun mungkin mengamankan bola atau mengamankan lini pertahanan, tapi buang bola kayak gitu jelek. Apaan? Offside. Anjir lah. Offside, bro. Lalu gue ngincer ke itu loh, si Musiala tuh. Gagal serangan dari Jerman. Apa-apa, kita coba lagi. Baru 5 menit, santuy. Diogo Costa ke depan. Ada Gundogan. Berdua-dua dan Leao. Gagal. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Diogo Jota. Ditabrak oleh Tah. Terus kasih pada Musiala. Harus salah oper. Fuck. Bruno Fernandes pada Rafael Guerreiro umpan, ada Rudiger di sana, tapi dapat Gundogan, tidak dapat. Portugal menguasai kembali. Terus Toni Kroos kasih pada Musiala. Havertz kasih pada Gundogan.
Aduh, terlalu pelan pasnya dari Gundogan. Eh, hampir saya harus merut bola. Ini BTW udah lama gue gak main PES 21. Fritz, kasih pada Kimmich. Gundogan masih dapat Wolf, tapi dibuang kembali oleh back dari Portugal. Sepertinya tadi Ruben Dias. Wolf kepada Fritz, di sisi kanan Fritz. Santai dulu Fritz. Kimmich, Gundogan. Shooting mendatar cukup membahaya. Menyulitkan kiper. Dibuang saya oleh Cancelo, ada Raum di sana. Ada Gundogan. Gundo. Di blok. Tapi pelanggaran nampaknya. Blok yang baik padahal, tapi pelanggaran. Ya, namanya juga wasit ya. Mampukah Joshua Kimmich dari jauh? Bisa gak nih? Free kick, fixed goal dari Joshua Kimmich dari jauh cuy. Fixed goal gak nih? Coba ya. Joshua Kimmich. Terlalu tinggi. Joshua Kimmich, free kicknya. Diego Costa, pendek saya pada Ruben Dias. Kasih kepada Danilo Pereira. Pada Ruben Dias kembali. Kasih kepada Ruben Neves. Rafael Guerrero. Vitinha. Bruno Fernandes, Danilo Pereira. Tidak jelas Danilo Pereira. Gundogan, kasih pada Kimmich. Kimmich kasih ke kiri kepada Musiala. Musiala. Bingung Musiala. Kimmich. Direbut oleh Leao dengan badan yang cukup besarnya. Mengalahkan body dari Kimmich. Rabar, nice. Kimmich kasih Havertz. Kasih Florian Wirtz. Wirtz. Kasih Musiala. Aduh, jelek banget shooting Musiala. Peluang emas itu, bro. Belum terjadi gol. Depan langsung ada akhir Rudiger. Rudiger gak dapet dong. Hampir aja lu blunder. Wolf. Ah, kasih pada Manuel Neuer dulu. Belum dapat bola dari tadi. Rudiger. Raum kasih pada Musiala. Musiala. Santai Musiala. Toni Kroos. Raum kasih pada Gundogan. Di blok, pelanggaran kembali, free kick kembali dapat nih. Fix goal kali ini, percaya gak lu sama gue? Kayaknya apa, bukan Kimmich yang ngambil ya? Tapi Kimmich paling bagus sih. Free kick, fix goal dari Joshua, Kimmich berada. Oke, kita incar sini ya. Yang dekat. Joshua, Kimmich. Ih, tiang anjir. Gue kira masuk ke dalam bolanya. Tiang cu. Eh, dapat Fritz. Rich. Wolf. Gundogan. Toni Kroos. Masih terlalu tinggi shooting keras dari Toni Kroos. Sampai dunggol gatal ya. Luang Kimmich tadi loh. Free kicknya gak gol anjir. Gundogan pada Toni Kroos. Shooting kencang. Masih agak ketinggian. Diego Costa. Apakah akan memberikan bola pendek atau bola jauh? Sepertinya jauh ke depan langsung. Ada akhir Rudiger, kali ini dapat Rudiger. Si Rudiger ngejauhin bola mulu anjing. Peluang dari Bernardo. Leao. Untung saja Manuel Neuer masih bisa menepis bola. Wolf kasih ke sisi kanan. Ada Fritz sana. Fritz masih. Santai Fritz. Kimmich. Havertz. Ke atas. Tawas dada Toni Kroos. Toni Kroos. Musiala. Toni Kroos kembali. Toni Kroos. Terlalu dekat dengan Diego Costa. Belum ada gol, tercipta masih 0-0. Kali ini Bernardo Silva kepada Bruno Fernandes. Masih dapat Leao. Leao. Di shooting. Oh, lagi. Manuel Neuer menyamakan gawang ya. Dan kali ini corner untuk Portugal. Agak bahaya cuy. Wolf. Heading dari siapa tadi? Bernardo Silva masih melebar tipis. Belum gol. Tapi lumayan berbahaya nih. Mulai menyerang terus Portugal. Harus golin duluan bro. Biar aman bro. Soalnya dunggu nih gatel nih anjing. Ganggu fokus aja.
Wolf. Kasih Bapak Kimmich. Kimmich. Gundogan. Havertz. Kimmich. Fritz. Wolf. Kasih Fritz. Crossing. Havertz. Aduh, enggak dapat headingnya Havertz. Kembali diamankan oleh Diego Costa. Oke, akan berikan bola ke atas. Joao Cancelo. Danilo Pereira. Bikin dia bingung. Bikin dia bingung, my friend. Bikin dia panik. Dibuang ke depan langsung. Ada Tah. Tah, heading Tah. Ini pada nggak bisa heading aja, baik tengah gue. Kimmich. Wolf. Fritz. Fritz. Masih pada Kimmich. Aki Gundogan. Havertz. 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 Ih, Havertz, bro. Kali ini peluang dari Havertz masih belum gol juga. Terkena tiang penyangga jaring. Ke depan lagi-lagi Diego Costa. Apakah Rudiger bisa heading kali ini, Rudiger? Ya, lumayan lah. Nah, kayak sebelum-sebelumnya, walaupun nggak sempurna ya. Toni Kroos. Pas pada Raum. Raum. Toni Kroos kembali. Alikus kembali. Musiala. Kimmich. Raum. Havertz. Writs. Anjir, ditepis, bro. Peluang dari Florian Writs. Peluang emas juga tuh. Kimmich. 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 Hit. Dapat bolanya masih. Terus Raum. Kasih Musiala. Gak dapat pula. Ayo lempar. Toni Kroos. Musiala. Masih Musiala. Kasih Raum. Raum crossing. Gundogan. Gak nyampe. Fritz. Kimmich. Kasih pada Wolf. Kasih pada Fritz sana. Fritz crossing. Ya elah, crossingnya calei. Sepertinya akan berakhir babak pertama. Dibuang, langsung berakhir. Itu dia untuk babak pertama pertandingan super big match UEFA Euro 2024 di PES 2021 di bulan Juni ini, antara Portugal melawan Jerman dengan skor sementara 0-0. Beberapa peluang diciptakan tentunya. Posisi kita unggul, shooting juga unggul ya, 7-2-3 walaupun on target cuma 1. Tadi ada free kick Kimmich yang tiang juga, itu berbahaya. Apa-apa, kita lanjut tembak kedua. Let's go, Bray. Let's go, Bray. Mana lo? Ada Musiala. Kesalahan. Passing. Havertz. Fritz. Kasih pada Musiala. Fritz. Anjir lah, si Fritz kagak masuk lagi. Kayak ngerem gitu, cuy. Jangan gitulah. Raum. Heading Raum. Apa yang dapat? Provenance. Leo. Jota. Terbaik, bro. Cancelo. Cancelo crossing. Cancelo crossing. Waduh, golan sama Leo, anjir. What the fuck is that, man? Comeback. Fritz. Havertz. What a good player. Havertz. No space. Kimmich. No problem. You just Wolf. Cannot stop him. Havertz. Langsung membalas kayak Havertz dengan cepat. Main Arsenal ini tidak butuh waktu lama. Dia tuh harus kegolan dulu baru panas Jerman tuh ya. Havertz kepada Kimmich, kasih pada Wolf. Wolf kasih kepada Havertz kembali. Kontrol langsung kayak keras. Kaki kiri keras menghujam gawang Diego Costa. Harus comeback banget apa, cuy? Ayo lo, mau mana lo? Pressing, nice pressing Kimmich. Ih, pelanggaran apa coba, bro? Pelanggaran terhadap Diego Jota. Joshua Kimmich sebagai pemain dengan passing sukses terbanyak. Aduh, Kimmich lawan Leo bisa apa nih?
Wah, berakhir bro. Bro, offside. Untung aja. Hampir panik, bray. Panik pisan gak tuh? Kita oper atau ke depan? Oper aja lah. Akhir Rudiger. Rudiger. Tah. Ini cross. Kasih pada Raum. Musialu. Main muda berbakat. Masih Musiala. Gundogan. Musiala kembali. Florian. Aduh, Florian udah menunggu di situ di tengah. Gundogan. Toni Kroos. Raum. Gundogan. Musiala gaming. Musiala shooting. Aduh, kena blok Ruben Dias. Peluang kita banyak, cuy. Tapi ini skornya tuh kayak nggak menggambarkan gitu loh. Lagi-lagi Raum akan memberikan umpan yang matang. Sayu Raum yuk. Raum memberikan crossing. Kepada siapa sana? Ada Kimmich. Aduh, nggak dapet Kimmich. Kasih Raum kembali. Kasih Writs. Raum. Havertz. Aduh, kena blok bro. Diogo Jota. Pressing. Ruben Dias. Mana lo? Panik gak sih? Gak panik. João Cancelo. Danilo Pereira. Ada Raum. Gundogan. Havertz. Kasih pada Musiala. Kasih pada Toni Kroos. Toni Kroos. Santai dulu. Musiala. Raum. Aduh, maksudnya Gundogan nabrak bolanya. Rudiger heading. Lagi-lagi heading yang kurang baik dari Rudiger, tapi masih dikuasai oleh Toni Kroos sekarang. Toni Kroos kasih kepada Aki Gundogan. Direbut. Ya elah, boy. Kali ini Portugal mencoba menyerang. Rudiger menghadang. Ada Tah goblok. Untung saya Manuel Neuer bisa nepis bola. Ini dua back ini kenapa ya? Untung saja. Wolf kasih pada Writs. Kasih pada Kimmich. Gundo pada Toni Kroos. Aduh, offside shit. Rebut juga lagi. Dibuang saja. Ada Wolf di sana dapat. Toni Kroos. Gundogan. Kimi. Writs pada Wolf. Wolf. Havertz. Setan. Tinggal udah deket gawang parah anjing, susah banget sih golin. Tah Kroos. Musiala. Duh, shit, itu shit, pelanggaran shit. Anjing, gua mau ngasih Musiala itu. Ganti pemain kali ya. Siapa yang gua ganti, bro? Musiala capek. Leroy Sané. Aduh, Sané meninggal. Brand atau Gross. Brand tuh gak dipanggil tapi ya, seinget gua ya. Jangan deh, Gross aja. Atau Fulkrug, bro, Fulkrug deh. Fulkrug masuk, Havertz ke tengah. Nah, kayaknya sih gitu ya. Germany can make their change now with ayo, bisa yuk. Jurusannya masuk yuk. Jurusannya masih keribu anjing, belum di deadlock. Eh, mau kena lo. Panik gak sih? Gue bilang panik, ya panik boy. Sané, pelanggaran. Aduh, gak pelanggaran, gak dikasih pelanggaran sih. Setan maksudnya emang. Rudiger kepental sama Leo. Mati sih ya. Havertz, Toni Kroos. Havertz kembali. Kejauhan Toni Kroos. Kimmich, dapat Kimmich. Wolf kasih pada Writs. Wolf kembali. Toni Kroos kembali. Leroy Sané baru masuk. Tapi sebenarnya lagi turun. Terus Sané. Masih Sané. Sané kepada Raum. Aduh, offside cu. Tipis gak sih? Anjir,
tipis Look, dikit. This can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Masih belum ada gol penentu kemenangan. Toni Kroos, dapat Toni Kroos. Bagusan Toni Kroos ini dibanding si Rudiger headingnya. Kimmich. Havertz. Kuluk-kuruk Toni Kroos. Havertz. Brits. Brits. Kuluk-kuruk. Kuluk-kuruk. Pemain pengganti yang menjadi kunci kemenangan di lini depan. Kuluk-kuruk. Kuluk-kuruk-kuruk-kuruk. Striker Muri nomor 9 menggantikan peran Havertz di lini depan. Mendapatkan umpan dari Florian Wirtz yang juga bermain gemilang bersama Bayer Leverkusen dan tentunya memberikan yang terbaik juga untuk James Masir Franz Zuren. Gol Kruk cetak gol di menit 84. Proses yang cukup baik, Toni Kroos pada Havertz, Havertz kasih pada Wirtz. Dengan speednya dapat, kasih pada Fulkruk di tengah. Akhirnya, nomor 9 yang kita butuhkan dari tadi loh. Posisi yang tepat, timing yang tepat, tap in yang cukup. Lihat mudah tapi ini susah cuy. Dari tadi kita coba, nggak dapat-dapat kan. Timing, positioning. Oke. Sudah cukup, 2-1 aja kita menangkan. Awas, ada Havertz bro. Kimmich. Aduh, capek sih abang, abang Wirtz. Nanti kali ya Wirtz ya. Kita masukin, Thomas Müller juga meninggal. Pascal Gross, bisa nggak Pascal Gross di kanan? Ini aja lah. Kimmich drives it forward. Ruben Dias, pressing bro, pressing bro. Akhir Rudiger, lagi-lagi Rudiger gagal. Kosong amat anjing, untung aja aman. Kasih dulu pada Manu Noya. Manu Noya ke atas kepada Wolf. Wolf kasih kepada Wirtz, Wirtznya nggak maju. Oh lupa, belum terganti ya. Duh salah banget gue, bola-bola panjang kayak gitu nggak baik tuh. Ayo kemana lo? Pressing, pressing bang. Bang pressing bang. Nice sekali. Gol terakhir gak sih? Kasih pada Leroy Sané gak sih? Tetetetet. Leroy Sané. Gila, agak maksa sih tapi ya udahlah ya. Harusnya gue pake pressing aja atau oper. Owner di akhir laga. Kita kasih Gross biar dapat bola. Baru masuk aja gak dapat bola kan kocak. Pascal Gross. Gross. Ini Gross. Kasih pada Gross kembali. Nice bola banget. Gross. Full clock again. Wolf. Gross. 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 Havertz. Gross kembali. Sané. Dan berakhir sudah pertandingan super duper gameplay big match di PES 2021 antara Jerman dan Portugal yang semoga aja tercipta final Euro nanti kayak gini ya. Sepertinya man of the match diberikan kepada Kai Havertz sebagai cetak gol penentu, enggak penentu ya, cetak gol penyamak kedudukan tadi. Gol Rafael Leao berhasil dibalas oleh Havertz dan juga Fulkrug. Dengan statistik pertandingan akhir, posisi 63 berbanding 37, shooting 12 berbanding 5, pelanggaran 3 sama, passing 181 berbanding 107. Memang layak Jerman menang ya. Dan man of the match adalah Havertz. Wirtz juga bagus, banyak 7,5, Rudiger yang jelek 55. Anjay. Segitu aja cuy video kali ini. Kalau lo mau game patch mode yang gue pakai ada di deskripsi. See you next time, brother. Bye-bye.